Nama saya Agung Wijanarko dari Qualcomm Indonesia. Saya in charge untuk relationship dengan operator-operator di Indonesia. Ya, jadi pada dasarnya Qualcomm ada 3 core bisnis di Indonesia, yang mana kami selain sebagai intellectual property dari mobile wireless technology, mulai dari CDMA, 3G, dan 4G, kemudian kita juga bisnis core yang kedua adalah mendesain prosesor itu sendiri. Prosesor kami yang dibranding oleh Snapdragon. Kita ada 4 kategori dari Snapdragon, S1 untuk device smartphone yang entry level, kemudian diikuti dengan S2, S3, dan S4. Yang terakhir itu adalah dengan size 28 nanometer dengan base grade. Itu merupakan yang latest prosesor yang paling mutakhir di dunia dan baru kita rilis kemarin di Mobile Wireless Congress di Barcelona tahun ini. Kemudian selain itu juga kita ada core business berupa internet service atau internet applications. Salah satunya adalah Vuforia, di mana sebagai yang kita ciptakan adalah suatu tools yang memungkinkan memaximizing dari fungsi dari ada smartphone itu sendiri. Karena secara baik secara prosesor maupun teknologi mobile wireless yang ada dalam sebuah mobile device bisa dikatakan secara proprietary adalah milik dari Qualcomm itu sendiri. Sehingga dengan tambahan tools yang merupakan hasil dari research dan development dari Qualcomm bisa semakin memaksimalkan fungsi dari prosesor dan mobile device smartphone itu sendiri.